Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Batam pada Jumat pagi. Sebuah mobil sedan yang menerobos lampu merah di simpang 4 Sungai Harapan terlibat tabrakan dengan sebuah mobil Xenia. Saya dari Pelabuhan Sekupang, mau balik ke rumah. Itu keadaannya hijau. Jadi yang taksinya ini dari arah Tanjung Riau ini. Mau dia arah ke Nagoya atau kemana? Situ, melawan lampu merah. Mobil Xenia BP1480 yang datang dari arah Sekupang menuju ke arah Batu Aji. Dari arah yang berbeda, mobil sedan BP1891YU, mobil sedan tersebut langsung menghantam mobil Xenia yang dikendarai Hermansyah. Dalam peristiwa ini, pengemudi yang terluka parah langsung dilarikan ke rumah sakit BP Batam untuk mendapatkan pertolongan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.